sini saya akan membuat bros yang sangat cantik dan unik. Di sini bahan yang pertama kita yang berwarna putih. Terus di sini ada kain flanel, ada bola, terus ada apa ini? Bunga yang kecil buat hiasan. Terus ada mutiaranya. Terus ada apa ini? Besinya yang buat ini buat apa namanya? Nyantol indu besi itu. Ada gunting, terus ada lilin, terus ada lemnya, lem bakar. Terus ada bentol. Oke, yang pertama kita bikin dulu. Ininya. Oke, yang kedua, yang pertama kan templatenya kayak gini, terus kita copy jadi bentuknya kayak gini, dua aja biar nggak terlalu lemas. Terus habis itu, yang ketiga, ini, pitanya, kita pasang yang di sini, kita pakai lem bakarnya, kita bakar. Kita taruh sini. Kita pasang ini. Kita lem di sini lagi. Kita puterin ke sini sampai penuh. Setelah itu kita potong. Untuk ukuran yang pas. Jadi kita bakar lagi untuk disesuaikan sama ukurannya. Biar lebih cantik, kita buat lapisan dua biar kelihatan cantik. Tapi ukuran yang kedua ini ukurannya lebih kecil dari yang pertama. Yang pertama itu agak besar, yang kedua kecil. Kita pasang lagi seperti yang pertama tadi, kita lem di bagian ininya, kita pasang lagi, kita puterin. Sampai semuanya memenuhi ini. Selesai, kita potong dari ukuran yang pas. Ini. Kita lem lagi supaya lebih pas. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Setelah itu kita pasang ini bunga untuk menghiasi brushnya supaya lebih cantik. Kita pasang di sini. Tara, cantik kan? Setelah itu kita pasang ininya besi yang buat nyantolin di jilbab. Kita pakai lem ini ya, kita bakar. Kita pasangin di sini. Terus kita pasang di sini. Satu ini. Seperti ini. Oke. Sekarang yang terakhir, kita pakai benang ini. Kita potong benangnya seperti ini, kita jadiin seperti ini. Terus kita masukin mutiaranya sini.
dan seterusnya. Ini dipasang sampai banyak, terserah kita mau berapa. Jika kepanjangan, kita potong bolanya. Potong. Oke. Di situ, kita pasang di sininya supaya bisa lebih kencang. Ini namanya brush cantik dan imut. Bisa kan buatnya? Menjadikan brush yang cantik dan unik, simple buatnya dan bahannya juga sangat murah. Oke.